Oke, jadi bagi kalian yang lagi cari akun, entah kalian mau jual atau mau beli, kalian bisa langsung saja cek di channel Sahreza, lalu di komunitas ya. Di komunitas, lalu kalian scroll aja, ini ada yang dijual. Jadi kalian bisa chat aja WA yang tertera di sini ya, WA yang tertera di sini, dan juga itu aman, karena itu WA saya sendiri. Yang megang juga saya sendiri. Jadi sistemnya tuh nanti saya rekber, atau bisa dibilang saya middlein. Jadi kalian tenang saja, aman. Pokoknya ada akun, ada uang, ada akun. Jadi aman. Entah mau Ninja Warrior, Rocean Saga, Suni Pires, DBSU, dan lain-lain. Jadi kalian langsung aja chat aja gitu. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Oke, asli akhirnya loh. Saya sekali pencet langsung dapat ultinya Naruto. Asli keren akhirnya loh Naruto. Berarti kita sudah punya Naruto ulti dan juga Naruto Sasuke ulti. Padahal ini beneran loh, ini gacha kan. Saya baru kumpul 500 Shinobit, langsung saya pencet yang pertama langsung dapat Naruto Kage. Mantap. Kita bakal lihat langsung ya. Kita bakal gacha lagi lanjut. Masih ada karena ini baru gacha pertama langsung dapat yang biru sih. Entah kenapa gacha pagi ini langsung hoki loh. Ini saya gacha pagi-pagi. Oke, skill Sasuke tapi udah yang kemarin. Oke, Sasuke lagi. Kita harus cari ulti-ulti sama skillnya kalau bisa. Apalagi kalau bisa dapat lagi. Oh, gak dapat. Ternyata kita cuma dikasih ultinya. Cuman gak apa-apa. Teori bersyukur karena sudah dikasih ulti itu luar biasa. Karena tadi hadiah login event juga dapat. Langsung saja ya, kita bakal rekrut, kita bakal gacha lagi ke tiket ke sini, ada di sini. Naruto nih udah 2/3 sih, sayang sekali. Padahal kalau kita ke sini ya, kita lihat dulu drop rate-nya. Kalau drop rate-nya lebih bagus Sasuke, nanti kita bakal gacha Sasuke. Kita akan lihat ini cuma 0,600% ya. Kita lihat kalau Naruto sekitar 0,500, tapi skill-skillnya ini udah 10.000 loh. Kalau kita lihat bintang 5-nya udah 10.000, jadi kita bisa dapat skill-skillnya. Kalau ini bintang 6-nya 0,600 dan juga ini 15.000. Ya kita gacha Naruto dulu ya yang terakhir. Semoga saja dapat skillnya atau ultinya lagi dah, biarin. Berubah. Boom, skill Naruto, tolong. Naruto Hokage, skill Naruto Hokage. Apa nih skill yang mana nih? Skill ke ulti kah? Yes! Aduh, salah, kita dapat ultinya Naruto Hokage. Padahal kita udah punya. Ya udah gak apa-apa, biar makin kuat nih. Naruto Hokage, mantap sekali, kita udah dapat. Ini kita lihat dulu skill-skill yang kita dapat. Di sini Naruto Uzumaki ini ulti ya. Ini bagus, udah bagus. Seven Earth. Kita pindah ini. Burning Chakra. Oke, Burning Chakra itu skill yang barunya. Oke, fullnya udah lengkap akhirnya. Tapi ini kita ganti dulu kartunya. Tadi kita baru dapat Sasuke lagi. Kita ganti ini. Oke, Sasuke. Wih, skill-skillnya lebih magnus. Kalian bisa lihat nih skill-skill yang baru kita dapat tadi. Lebih GG Gaming. Mantap, langsung saja kita bakal coba. Kita bakal coba skill Sasuke dulu, udah baru Naruto. Nah, Sasuke Happy ini kita ganti ya, gitu-gitu. Langsung. Mantap sekali, kita sudah dapat skill Sasuke udah lengkap. Naruto juga udah lengkap, ultinya juga keren. Gak bisa sih kita dapatin Naruto. Oke, langsung saja kita auto, semi auto aja. Pelanin dulu suara dah. Ini skill 3-nya. Wow, bolehlah. Karena cepat loh, walaupun skillnya 3-nya cuma yang kayak petir gitu aja. Cuman fast gitu. Cooldown-nya. Boom. Efeknya untuk skill pertama gear. Mantap, skill pertama tusukan Susanoo, skill ketiga tusukan petir, skill kedua meteor. Bolehlah. Kita bakal coba ultinya lagi ya, ultinya. Tapi kalau ulti Sasuke ini masih ulti yang kemarin ya, bukan ulti yang baru.
kita bakal coba ultinya Naruto nih, bakal kita pakai. Kayaknya sih gak cocok kalau kita pakai di sini, kita bakal ganti di round up aja. Kita coba main yang 100.000 nih dah. Yang 150.000 nih. Oke, jadi kita bakal pakai Naruto apa bisa nih? 150.000 power dengan power kita yang saat ini masih 60.000 aja. Nanti ya kita bakal upgrade juga, sekarang masih dikit. Oke. Date bayo. Oke, mantap. Oke, untuk Manda Regennya ada. Aduh, gak kuat dong. Udah langsung sekarat ke kita loh. Gak bisa sih. Kita ultinya aja langsung kita lihat ya. Boom! Asli, tapi di ultinya masih gak koit dong. Aduh, kacau, aduh. Powernya terlalu tinggi, kita retreat aja dah. Masih nggak rata, asli, aduh. Kacau, kacau. Padahal sudah di ultinya, medium, cakra, boom. Tapi jujur, kalau untuk saat ini, nggak bagus, aja, jelek kali powernya. Kita harus upgrade terus. Kita mentokin dulu dah, 1, 2, 3. Oke, sudah. Bakal kita upgrade abilities-nya. Karena abilities-nya ini masih belum kita beli. Biar makin kuat nih. Increase def, defense, attack. Biar makin mengerikan. Kalau kita yang biru-biru ini kayak lebih fokus ke power ya. Kita yang merah nanti aja dulu dah. Karena kalau yang merah tuh kayaknya lebih ke skill. Upgrade kekuatan skill-nya. Oke, cukup. Saya mau fokus ke biru dulu. Oke, sudah, kita lanjut ke Sasuke. Kayaknya di sini kita mau coba Naruto yang lepas baju tuh. Itu kayaknya salah satu yang saya incar nanti. Kumpulin RD Diamond dulu buat itu nanti kalau ada eventnya. Oke, sudah cukup ini dulu nih. Oke, jadi saya mau beli yang ini. Naruto mana ya? Naruto yang lagi perang sama Sasuke yang terakhir tuh. Keren kali ya sih. Mana ya? Asik kok gak nemu ya? Mana ya? Naruto yang pas lagi perang sama Sasuke itu. Kita cari dulu bentar ya. Mana nih Naruto-nya ada kan yang pas lagi dia perang? Oh, ini kan. Oh, bukan. Oh, ini dia nih. Naruto The Final Showdown. Kita udah dapat skill-nya nih walaupun baru 3 skill. Wah. Ternyata yang kita dapat itu skill. Dikira saya kemarin kita dapat ultinya. Aduh, salah. Ya udah, kita pakai aja kali aja nanti ada eventnya. Untuk saat ini kita pakai yang ini dulu aja. Momoshiki Otsutsuki kita bakal beli. Dan round official kita selesaikan dulu dah. Yang ini dulu, 30.000. Kita pakai Naruto lagi. Kita selesaikan pakai Naruto. Tapi kita kayak masih gak ada tuh yang tim buat healing nanti dah. Kurang gitu tim yang buat ngilingnya. Kalau skill 3 nya ini healing gak ya? Oh, skill ketiganya itu lebih ke cepatan. Wih, ada juga ya healingnya. Oh, ada ternyata efek healingnya. Untung ada efek healingnya juga. Ternyata skill ketiga Naruto itu yang kita ambil ini bukan hanya untuk kecepatan juga. Ada juga buat healernya. Dia tahu kita pakai tadi buat ngisi darah tim. Bagus ya. Yang penting menurut saya sih kalau sudah ada healernya, main lah. Yang penting ada ngisi darahnya.
Karena di sini gak ada kan kayak life steal kayaknya gak ada dah. Kecuali memang pasif Naruto ini, tapi pasif Naruto pasif dari hero nya. Oke, jadi kita bakal videonya sampai sini saja. Akhirnya kita mendapatkan ulti Naruto. Sampai jumpa di next video. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga lonceng. Kita bakal lanjut di next video ya. Kita tunggu aja next videonya apa.